Dinas Kesehatan bersama Polda Metro Jaya kembali menggerebek sebuah klinik ilegal di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Klinik ini disinyalir melakukan praktik dengan tenaga medis yang tidak mempunyai izin praktik. Seperti inilah suasana penggerebekan klinik persalinan ilegal di Cilincing Bakti, Cilincing, Jakarta Utara. Penggerebekan ini dilakukan petugas gabungan Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya. Diketahui klinik persalinan ini sudah beroperasi selama belasan tahun. Dengan mempekerjakan 8 orang tenaga bidan yang tidak mempunyai izin praktek. Bahkan pemiliknya sendiri hanya berprofesi sebagai petugas kebersihan. Dari hasil penggerebekan, petugas menemukan alat kurat dan juga obat-obatan yang telah kadaluarsa, namun belum terlihat adanya indikasi praktek aborsi yang dilakukan klinik ini. Telah melakukan praktek kesehatan ilegal terhadap ratusan wanita hamil. Pemiliknya tidak punya izin sama sekali, bahkan dia profesinya hanya cleaning service. Kemudian dia mempekerjakan beberapa bidan yang memang berijazah.